sekarang saya ada di puncak Gunung Gede. Puncak Gunung Gede ini adalah pegunungan yang terletak antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Cianjur. Nah, posisi saya sekarang ada di 2958 meter di atas permukaan laut. Sahabat saya Bagus, proses menuju puncak ini ternyata memerlukan usaha yang keras. Pertama, kita harus menentukan tujuan jelas, yaitu goal. Goal bagaimana supaya saya bisa mencapai puncak di Gunung Gede ini. Nah, setting goal ini itu saya tentukan setahun yang lalu. Nah, dalam proses perjalanan setahun yang lalu, saya harus merencanakan tahapan-tahapan apa yang harus saya persiapkan. Salah satu adalah persiapan fisik saya. Saya rutin untuk jogging setiap hari. Cuma juga saya ikut klub fitness. Nah, selain itu juga saya harus menyiapkan mental saya. Karena apa? Medannya cukup berat. Nah, demikian juga sahabat-sahabat Bagus, kalau sahabat ingin mencapai suatu goal, maka kita harus tentukan goal dulu secara jelas dan terukur. Baru kita akan membuat rencana-rencana untuk mencapai goal tersebut. Nah, demikianlah inspirasi dari saya, Edi Wijayanto, sabibagus.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melewati beberapa step, tahapan-tahapan di mana di kaki gunung itu relatif lebih nyaman perjalanannya. Kemudian nanti di tengah-tengah antara kaki gunung sama puncak gunung itu kita harus melewati jalan-jalan yang cukup terjal. Dan yang terakhir yaitu saat pendakian terakhir, yaitu sekitar 1 jam 30 menit, itu saya harus menaiki puncak gunung sangat terjal sekali, di mana medannya cukup berat. Nah, ini kalau saya tidak menyiapkan fisik dan mental, maka tentunya saya akan gagal mencapai puncak. Jadi intinya sahabat-sahabat Bagus, untuk mencapai suatu goal diperlukan persiapan yang matang. Demikianlah inspirasi dari saya, Edi Wijayanto, sahabat Sabi Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.